Selamat datang. Selamat malam para peserta yang telah hadir ke dalam sesi hari ini, Insights and Mock Interview Session yang diselenggarakan oleh Chevening Alumni Association Indonesia. Sesi akan segera dimulai pada jam 7.15. Sebelum mulainya acara, mohon bantuan teman-teman untuk memastikan bahwa mikrofon dan video teman-teman sudah dinonaktifkan. Meminta bantuan juga untuk para peserta dapat mengubah nama sesuai dengan nama lengkap pada saat pendaftaran. Teman-teman dapat mengajukan pertanyaan teknis melalui kotak pesan yang akan dibantu oleh teman-teman komite yang menyelenggarakan acara hari ini. Dan panitia tidak menyediakan sertifikat untuk acara hari ini. Silakan teman-teman bisa fokus menikmati diskusi. Kita akan mulai acara tepat jam 7.15 nanti. Terima kasih. Selamat bergabung kepada para peserta yang baru saja memasuki ruangan Zoom virtual hari ini untuk acara Insights dan Mock Interview Session yang diselenggarakan oleh Chevening Alumni Association Indonesia bersama dengan para alumni 2020 dan 2019 yang saat ini sebagian masih ada bahkan di UK mengikuti pelajarannya. Para peserta yang sudah masuk diharapkan dapat mengubah nama sesuai dengan nama lengkap pada saat pendaftaran. Para peserta diharapkan juga untuk memastikan bahwa video dan audio teman-teman sudah di-mute atau dinonaktifkan, kecuali diperkenankan oleh pemandu acara. Silakan dapat mengajukan pertanyaan teknis terkait penyelenggaraan acara melalui kotak pesan, dan panitia tidak menyediakan sertifikat untuk acara hari ini. Silakan teman-teman dapat fokus menikmati diskusinya. Acara akan dimulai pada jam 7.15 tepat. Terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara hari ini, Insights and Mock Interview Session untuk Chevening yang diselenggarakan oleh Chevening Alumni Association Indonesia. Sebelum mulainya acara, kita mohon bantuan para peserta untuk mengubah nama sesuai dengan nama lengkap pada saat pendaftaran, kemudian juga untuk memastikan bahwa video dan audio teman-teman sudah dimatikan atau dinonaktifkan, kecuali diperkenankan oleh pemandu acara. Teman-teman dapat mengajukan pertanyaan teknis terkait penyelenggaraan acara melalui kotak pesan, dan panitia tidak menyediakan sertifikat untuk acara hari ini. Jadi, teman-teman silakan fokus menikmati diskusi. Acara akan kita mulai 1 menit lagi. Good evening. Welcome to the mock interview session for Chevening Indonesia. I would like to introduce you to our interviewer today, Ms. Tania Malik. Ms. Tania Malik, the time and floor is yours. Thank you very much. Let's start the session. I would like to invite the first applicant to be interviewed today. It's Moses Parlindungan Ompusunggu. Thank you very much for attending the interview, Moses.
Thanks. A big congratulations to you for having passed the first stage of the juvenile application. So we received a great number of applicants this year. So it's a big congratulations to you. So let's start the interview. Could you please tell me about yourself? Okay, thank you for the chance. Good evening, Miss Interviewer. I'm Moses Palindungan. I'm a journalist with the IFP News Agency's Jakarta Bureau. I'm currently focusing on fact-checking online disinformation on Facebook. And I previously worked as a reporter at the Jakarta Post newspaper for 2.5 years, where I cover mostly about environment, education, indigenous people lives, and land conflicts across Indonesia. And those topics have become my favorite subjects to cover in my career as a professional public storyteller about crucial issues in Indonesia. So I graduated with a bachelor's degree from Gajah Mada University in Yogyakarta in 2015, majoring at agrarian law, where I studied mostly about natural resources management and land policies in Indonesia. And I want to pursue a postgraduate degree in the UK in subjects relating to multimedia journalism, especially visual content creation like documentary filmmaking and video journalism, in-depth video journalism, because I believe that by studying this kind of subjects in a country with a rich tradition and history in public service journalism, I can widen my own perspectives about media practice in general, and also upgrade my skills, of course, and then expand my network that, you know, can support my future plan as a public storyteller about crucial issues that I mentioned before. Thank you. Thank you very much. It's very interesting that you have chosen different paths for your academic and or also career life. So you mentioned that you studied agrarian law, and then after that you worked as a journalist covering topics such as education, indigenous people's lives, and so on and so forth. And now you would like to pursue a master's degree in documentary filmmaking. Could you please tell us or convince to us why we should select you as a chief scholar with your different and always changing backgrounds and path? Thank you. Yeah, it's very good question, I think. My education and professional backgrounds, as well as my study plan in the UK, may seem a little bit unrelated to each other, but I want to use this opportunity to explain to you, Ms. Interviewer, that these things are strongly connected and have helped me to become what I am now, and then helped me to, you know, to decide what I want to do in the future in my career as a public storyteller. So at law school, I studied a lot about natural resources management and land policies. And in general, these topics were about legal and policymaking systems in Indonesia at various levels, such as central government, provincial level, and at the House of Representatives. Because I was curious to know about the reality of what kind of legal instrument making in the parliament or by the government, I decided to become a print journalist. And thankfully, I was accepted as a reporter at the Jakarta Post in 2016. That gave me a chance to see the reality, because I saw that there are many legal instruments or policies that were created only to benefit certain people or communities, or I can say that people with, you know, financial muscle to influence authorities to create laws or regulation or any kind of policy that only benefit their own interest. And this left, you know, many vulnerable communities in a more precarious situations like never before.
So, but despite of this, I also saw that there are many local and indigenous communities that were still protecting such traditional values like unity, peace, and harmony across any levels, mostly at traditional levels. And I saw this during my, you know, many expedition as a reporter to communities like Mentawai Islands, and then to Langkat region in North Sumatra, where I saw that farmers and then women were uniting to protect their own land against encroachment from natural resources companies that only take care about their own benefits. But these kind of practices are facing a very serious threat, I think, in the form of hoaxes, online disinformation on Facebook, a reality that I saw in my current job as a fact checker at Facebook, the IFP News Agency. In the future, I want people, I want to use my sector, journalism sector, to educate people. So journalism, I think, serves not only as an information tool, but also an education tool for the public, especially Indonesian public. So if they know and learn about practices at the traditional level, I think in the future, problems like, you know, political, social frictions like now that we see, thanks to the presence of online disinformation, we can overcome this because people will be educated. And by combining my current skill as a written journalist with visual content creation, especially in documentary film, I can, you know, explore many things to educate people. Because according to my research, by reading some studies and surveys at international news organizations, this kind of model, the combination of written and visual content, is an ideal model for public service in the future. And people can not only can learn by reading the text, but also they can see the actual reality from the films or the in-depth video that they watch on YouTube or any other social media platforms. Thank you for the opportunity. Thank you very much. What a very interesting story to tell. We will get back to you to let you know about the result of your interview. And we wish you the best of luck. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now we would like to move on to the next interviewee. I would like to call Angelina Arimin Larasati. Yeah. Hi, Angelina. Hi. How are you? I'm great, actually. Thank you. And I have read your essay, the networking and leadership skills essay, and it's very interesting that you have told us interesting stories about your networks and leadership experience. How will you make use of your networks and leadership skills for your future career? Okay, that's a very good question, actually. Thank you. So having been work in various positions in different industries, I would say that it made me able to deal with different kind of stakeholders. Like, for example, you would need a different communication skill set when you're dealing with the government, the private institutions, the NGO, even the military. So I guess the past experiences made me be more aware in regards to communicating with other people. And this is important when if I get selected, I would be able to converse with different kind of people. And then because I would also like to learn from the growth, how the government and the academics to find the scientific method in regards to my projects. And I think this is very important for my future career because I aspire to be the go-to person for the SME development in Indonesia, which is why I have to deal with different business actors. That's why all of this experience enhanced by my experience in networking and leadership in the UK, I believe it will be
making me be more prepared and well-rounded to take on the challenges to achieve my future goals. Thank you. Perfect. Thank you very much. If you get selected, what will be your contribution to the UK-Indonesia relations in the future? All right. As we know that SME is the backbone for most countries in the world, particularly in Indonesia, especially when COVID really impacted the SMEs. That's why I put the SMEs as my research focus in this after my graduation. So that's why I would like to address two priorities from the UK and Indonesia. First, with their development for international program, with their program of Indonesian Prosperity Fund programs, which is to enhance the ease of doing business in Indonesia, in addition to the export product strategy defined by the Ministry of Trade. That's why for longer term in my career plan, I would like to partner with these two, enhance with my experience in networking with the Growth Hub in the UK, because I think they have like the extensive network and very integrated nature of business support, which I believe would be of beneficial for Indonesian SMEs. Hence, I will use the findings from the research project in this to use as the suitable recommendations in regards to growing the small business environment in Indonesia. Thank you. Perfect. Thank you very much, Angel. Now I'd like to invite Moses again to the spotlight. Thank you, Moses and Angel. So before we move on, let me introduce you to Angel and Moses. So baru saja kita saksikan bersama ya, ada mock interview dari teman-teman Chevening alumni, and Angel is currently in the UK, so she is still a Chevening scholar instead of an alumna. And sekarang aku pengen interview, pengen introduce dulu Moses sama Angel before we move on to the other sessions tonight. So first of all, tadi kita ada Moses Parlindungan. Moses adalah Chevening Scholar tahun 2019-2020, mengambil Master of Arts in Ethnographic and Documentary Film di University College of London, UCL. And then ada Angelina Arini Larasati. Angel adalah Chevening Scholar 2020-2021. And she is taking Master of Business Administration di University of Sheffield. So, terima kasih kepada Angel dan Moses. Teman-teman, setelah ini kita akan membahas bersama apa saja yang baru aja terjadi di mock interview. Dan kemudian setelah kita bahas bersama, kita akan move on ke breakout room. Jadi, teman-teman akan masuk ke breakout room. Nanti kita akan tunjukkan slide di mana nama-nama teman-teman udah dibagi masuk ke breakout room yang mana, dan kemudian teman-teman bisa menanyakan pertanyaan yang mungkin juga masih belum jelas di main session ini di breakout room nanti. Kita akan bagi teman-teman menjadi 24 breakout room, di mana sudah ada masing-masing Chevening alumni di masing-masing breakout room, dan teman-teman bisa stay di situ menanyakan pertanyaan selama 1 jam. Nanti kita akan mulai 19.55. Begitu. So far, ketika nanti teman-teman akan ada breakout room, aku, Moses, dan Angel akan stay di main room, and kita akan lanjut ngobrol-ngobrol. Aku akan continue to ask questions to them, and these three of us, we will be live di YouTube. Jadi kalau nanti setelah ada di breakout room, masih ada yang belum selesai, bisa nonton di YouTube untuk melihat apa sih yang kita omongin di main session, gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan untuk Moses dan Angel, feel free to send them the questions lewat chat box di Zoom, atau untuk teman-teman yang menyaksikan melalui YouTube, silahkan bisa juga komen di YouTube. Begitu. Kita langsung aja masuk untuk membahas apa sih yang tadi terjadi di mock interview ya. Begitu. Mungkin yang paling pertama aku pengen ke Angel dulu. Angel is currently in the UK, jadi dia di angkatan 2020-2021, di mana interview yang Angel melewati itu kan tahun lalu ya, pandemi yeah. Udah ada.
Was there anything different about technicalities dari si interviewnya? Can you please tell it to us? Thank you, Angel. Sebenarnya kalau technicalities-nya tuh nggak banyak berbeda ya. Paling yang paling beda itu ya online-nya itu tadi sih. Karena awalnya kita expect-nya kan pasti kayak embassy kan. Bisa ngobrol langsung itu kayaknya lebih lebih gimana gitu. Kita bisa kayak lebih ekspresif. Sementara kalau di online itu kan memang cuma terbatas di selayar ini doang. Terus yang kedua itu... karena kita biasa udah biasa riset tentang interview, itu biasanya kita udah expect itu panelnya tuh ada berapa orang. Tapi pas kalau yang kemarin sih itu ternyata beda-beda. Aku sama teman-teman aku itu juga kayak beda-beda gitu lah experience-nya. Cuman sebenarnya sih tetap sama, maksudnya sama-sama menyenangkan sih kalau menurutku experience interview-nya itu. Kalau misalnya pada saat online interview itu, apa aja sih, misalnya kayak aku waktu aku interview offline ya, aku 2018-2019 kita kan kayak ya udah gampang aja gitu, bisa minum, disediain minum santai gitu kan, terus nggak perlu nyiapin background Zoom ke apa ke gitu, internet juga kita nggak peduli karena kita langsung ya. Apa aja sih persiapan-persiapan yang perlu disiapin gitu pas interview online ini, dan kayak minum air kayak biasanya kita interview offline itu masih boleh nggak sih? Oke, jadi kalau menurut aku tuh banyak banget yang mesti dipersiapin jadinya. Nggak kayak kalau di embassy kan kita cuma bawa diri sama bawa botol minum, udah that's it. Atau bahkan katanya disediain ya minumnya. Nah, jadi kalau aku tuh yang pertama, pastiin tuh kita tempatnya tuh udah bener-bener yang nggak bakal diganggu. Misalnya kalau misalnya lagi di rumah, kunci tuh pintu. Kalau perlu kasih signage di depan biar nggak berisik, kan ini lagi interview gitu kan. Terus, itu satu. Terus yang kedua, I would say kita tuh sebelum hari H tuh biasanya udah pastiin angle-nya tuh udah bagus lah. Kalau misalnya nggak bisa pakai virtual background, kebetulan memang device aku lagi nggak bisa pakai virtual background. Terus jadi tuh hal-hal yang sebaiknya tidak kelihatan benar-benar diinin dulu. Plus lighting juga, karena kalau lighting-nya kurang bagus, kayaknya tuh jadi ambience-nya tuh kurang pas gitu. Terus kalau aku yang bisa share lagi, pokoknya siapin semuanya itu within your hands. Jadi kalau emang perlu catatan, meskipun kalau aku waktu itu udah pasrah aja lah ya, paling ngasih esai dikit, tapi nggak aku tulis di, nggak aku cantumin di sini. Terus kayak botol minum itu benar-benar perlu banget, karena kalau misalnya lagi susah ngejawab, biasanya aku minum sambil mikir. Terus yang terakhir-terakhirnya tuh biasanya siapin backup wifi. Misalnya, karena waktu itu aku di kosan, aku udah tahu nih mungkin kadang unreliable, jadinya aku udah siapin handphone, bahkan kalau perlu siapin modem lagi. Jadi once it got disconnected, kalian bisa langsung pindahin. Terus yang terakhir, kalau menurut aku tuh, apa ya? Oh, nggak ada dua terakhir, sorry. Kalau yang pertama tuh pastiin Skype-nya kalian tuh nggak punya dua. Atau kalau punya dua, pastiin mau pakai yang mana. Karena pas aku interview tuh kayak udah 15 menit tuh Bu Rowena nggak nge-Skype nih, gimana nih kok aku deg-degan gitu. Terus ternyata dianya bingung, aku mau pakai Skype-nya yang mana. Jadi itu wajib banget dipastiin. Sama yang terakhir, pastiin juga kayak setting up laptopnya tuh pas, karena kalau misalnya ini aku lagi pakai laptop stand. Kalau misalnya kita nggak pakai laptop stand tuh biasanya eye level kita nggak eye level gitu sama kamera. Kalau menurut aku itu penting sih, karena itu yang kayak establish apa ya connection kita dengan si interviewer. Ya, yeah, thank you very much. Jadi emang kalau kita interview langsung itu kan emang bener kelihatan ya kalau kita eye contact dengan si interviewernya ya. Tapi benar, agak tricky ya kalau misalnya kita online. Jadi laptop stand can be one of the jalan keluar gitu ya. Yeah. Okay, thank you very much, Angel. Sekarang aku mau lanjut nanya, tapi ke Moses dulu. Tadi interesting banget pada saat mock interview, Moses cerita kalau dia tuh banyak banget background-nya yang beda-beda, even dari academic background S1-nya, ke karirnya, kemudian sekarang S2-nya juga beda lagi. So there are three different changes along the way. Gimana sih, how did you convince the interviewers pada saat interview itu, kayak apa aja sih tips and trick-nya bagi teman-teman yang punya background beda dan mau S2 ke jurusan yang beda lagi? Iya. Ini udah kedengeran ya? Udah. Oke. Tips nomor satu sebenarnya ngerenung sih. Karena kan
Kalau pengalamanku pribadi, aku tuh ngerenung lama banget. Sebenarnya ini udah niat belum sih untuk ngelamar S2 atau S2 ke Inggris dan specifically S2 Chevening kan. Dan ngelihat looking back at my career kan dan my education background, sebenarnya kira-kira apa yang bisa aku pelajari di Inggris gitu kan. Dan kalau soal film kayak gitu kan dari dulu udah suka dari kecil, cuma kayak belum ada kesempatan untuk belajar gitu kan. Dan di perenungan itu aku berusaha mencari tahu sebenarnya bisa nggak sih nyambungin dari S1 ku di hukum yang benar-benar teori, yang kemudian pekerjaanku itu pertama sebagai wartawan koran dan kemudian jadi fact checker untuk Facebook, bagaimana supaya background-background yang sangat nano-nano ini bisa meyakinkan Chevening bahwa I want to be a documentary filmmaker gitu kan. Nah, pertama itu perenungan gitu kan. Jadi kayak setelah apa ya, yang direnungkan tuh kayak pas S1 tuh belajar apa sih di list gitu kan, kayak bikin mind mapping, terus pas kerja di Jakarta Post itu aku kerjain apa aja sih, terus ketika misalnya aku udah bikin notes yang pengalaman S1 FHUGM, kemudian kerja di Jakarta Post sebagai wartawan, itu ada yang nyambung nggak gitu kan? Misalnya ada 2-3 poin yang nyambung gitu kan? Oke, itu dilingkarin gitu kan? Kemudian di career path yang berikutnya, aku jadi wartawan di kantor berita internasional, di Agence France-Presse, fokus di fact-checking di Facebook. Nah, gitu kan, aku list lagi. Aku mengerjakan apa sih gitu kan? Terus di list. Kemudian disambungin lagi antara yang pengalaman S1 hukum, kemudian pengalaman wartawan koran yang liput isu-isu yang tadi aku bilang, sama yang sekarang gitu kan. Setelah itu baru direnungkan, setelah menemukan apa ya, kayak analoginya tuh kan kayak kereta kan, gerbong belakang nyambung depan, depan sampai depan lokomotif kan, itu ngarah ke depan menuju masa depan gitu loh. Analoginya seperti itu. Jadi kayak penyambungnya tuh apa di setiap gerbong. Nah, jadi dari setiap catatan-catatan itu jadi penyambungnya gitu kan. Jadilah narasi yang tadi aku bikin sampai yang tadi aku bikin gitu kan. Gitu aja sih. Jadi kayak tipsnya kalau emang hal-hal yang tricky seperti ini, ngerenung terus, mungkin bisa nanya ini ya, bisa nanya senior yang udah punya banyak pengalaman, karena kan kayak biasanya senior di bidang kalian masing-masing itu kan latar belakang studinya, pekerjaan sebelumnya itu kan mungkin banget untuk beda-beda kan. Mungkinnya mereka udah 10 atau sampai 15 tahun di industri itu. Sebenarnya apa sih yang udah mereka pelajari gitu kan dengan background yang berbeda-beda itu. Jadi kita dapat insight dari orang lain, kita gabungin sama perenungan kita, ya bisa jadi narasi kayak gitu. Intinya, dan satu pesan lagi, dari setiap narasi itu, dari setiap gerbong itu, connection-nya itu harus apa ya, kayak ini aku belajar juga kan pas dulu bikin esai, sebisa mungkin setiap esai itu memberikan apa ya, emphasis apa sih kontribusimu kepada society gitu kan. Nggak cuma personal growth tapi juga ke orang sekitar gitu kan. Gitu aja sih. Jadi kayak setiap fase kehidupan itu sebisa mungkin tonjolkan bahwa apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu pelajari itu memberikan dampak dan manfaat bagi orang sekitar gitu sih. Tiga itu berarti ya. Pertama, tadi ada bikin mind map, jangan lupa. Karena bisa dicari benang merahnya di mana gitu kali ya. Yeah. Kemudian manfaatkan your network, reach out to people, consult with them. And then tadi looking back, kontribusi apa aja sih yang udah dilakukan gitu ya. Karena dari situ bisa dicari benang merah lagi-lagi gitu. Thank you very much. Ini kita lompat-lompat aja ya, karena malam ini kan kita udah minta teman-teman untuk kasih tahu, lagi pengen tahu tentang apa aja sih di interviewnya Chevening ini, dan we received a lot of responses, jadi pengen kita cover, jadi kita kurang lebihnya bakal lompat-lompat, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa langsung aja tanyakan di chatbox Zoom atau di YouTube kalau untuk yang nonton lewat YouTube. Lanjut, kita balik ke Angel lagi ya. Angel, I heard from a lot of people, itu salah satu cara menjawab pertanyaan di interview Chevening itu, or not only in Chevening interview ya, in all of interviews gitu ya, itu adalah untuk dengan menggunakan Starrell method. Can you please explain to all of us what that is?
Ya, jadi kalau yang kemarin itu, maksudnya dari sejak aku riset tentang interview juga banyak kan Pak yang pakai STAR gitu kan, situation, task, action, sama result. Nah, kalau kemarin itu aku kebetulan baca lagi itu lebih bagus juga kalau misalnya kita ada tambahin L-nya. L-nya itu maksudnya lessons learned. Jadi, makanya itu sebenarnya sih lebih ngebantuin kita tuh supaya ceritanya tuh nggak bertele-tele. Karena kalian kalau misalnya pasti mau interview tuh kan biasanya kita kayak udah praktis terus kayak kita ngelihat kita tuh ngejawabnya berapa lama dan itu biar nggak kelamaan di satu aspek sih. Terus itu juga ngebantu aku ngelihat apa ya sebenarnya dalam apa skenario yang mau aku angkat ini apa sih peran aku di situ, apa sih yang aku pelajarin dari situ dan apa yang bisa aku bawa pengalamannya itu tuh ke either ke nanti kuliah di UK atau nanti bahkan setelah pulang kayak gitu. Okay, thank you very much. Sekarang balik lagi ke Moses. Moses tadi udah cerita tentang gimana sih perubahan-perubahan yang dia laluin itu, gimana dia pakai alasan-alasan itu untuk mengconvince si interviewersnya. Another change that could happen pada saat kita interview Chevening itu adalah mengenai university choices. And Chevening interview stage adalah stage terakhir di mana para applicants bisa merubah pilihan university choices-nya ya. Nah, can you please explain to us gimana sih apa namanya? Apakah itu boleh ataukah apakah changing university choices itu bakal ngaruh ke hasil interview kita atau kayak mungkin ikulabi lu gitu, something like that, or apakah nggak ngaruh atau gimana? And then what kind of reasons yang kita harus provide ke interviewers untuk apa namanya? Cerita tentang changing university kita and any other things you would like to tell to us about changing university choices? Jadi kalau pengalamanku pribadi, aku stick sama pilihan-pilihanku yang ada di SI. Tapi aku punya 2-3 orang teman di angkatanku yang mereka mengganti pilihan universitas saat wawancara. Dan buktinya mereka lolos-lolos juga ketika mereka mengganti kan. Dan kalau tadi kata Mia kan ini mempengaruhi hasil wawancara atau enggak sih? Nah, kayaknya sih enggak ini ya, maksudnya bukan jadi sesuatu yang mengubah pandangan panel terhadap peserta wawancara. Karena kan dari setiap pilihan itu kan pasti ada reasons-nya kan. Kenapa sih mengganti pilihan gitu kan. Kalau satu teman yang kemarin aku tanya yaitu karena saat kayak misalnya LOE-nya atau misalnya ternyata setelah meriset kembali pilihan yang kedua mungkin lebih masuk ke career plan ke masa depan gitu kan, karena kemudian mungkin menemukan satu profesor yang ingin dijadikan sebagai mentor selama studi gitu kan, atau bisa jadi dikaitkan juga dengan kota di mana universitas itu berada gitu kan, karena mungkin dari riset ternyata kota ini lebih menunjang karena punya misalnya di situ ada centers of excellence atau centers of networking relating to industries-nya teman-teman gitu kan, misalnya di London atau misalnya di kota-kota besar lain seperti di Manchester yang ibaratnya jaringan profesional itu lebih kuat gitu kan, walaupun ada universitas di pilihan pertama yang ada di kota lain gitu kan. Jadi ketika misalnya kita pindah ke misalnya di University of Manchester atau ke universities across London, mungkin bisa ditekankan bahwa kesempatan networkingnya bisa lebih besar gitu kan, karena seperti yang saya pengen bilang, saya bukan cuma pengen belajar tapi juga pengen ngerasain gimana sih networking sama orang-orang di profesional yang ada di Eropa, khususnya di Inggris gitu kan, yang punya rekam jejak yang sangat panjang dan profesional di bidang-bidang itu gitu sih. Ya, thank you. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah banyak menyinggung ya, misalnya salah satu pertanyaan yang bakal ditanyakan pada saat interview itu of course adalah mengenai career plan ya, karena pada saat esai itu juga kita diminta untuk menulis esai mengenai career plan. Nah, pada saat kita ditanya di interview mengenai career plan,
How deep sih kita harus menjawab pertanyaan itu? How seberapa detail kita harus menjawab pertanyaan itu? Dan aspek-aspek apa aja yang udah kita yang perlu kita cover? Apakah kita cuman simply tell what has been written in the essay itu enough? Ataukah ada hal lain yang juga perlu kita cover? Aku pengen nanya dua hal ini untuk kedua-duanya, Moses dan Angel. Who wants to go first? Angel mungkin bebas. Silakan Angel. Boleh, boleh. Nah, kalau aku sih bukan best practice sebenarnya ya. Tapi lebih ke, kalau aku sih yang jelas ketika lagi ngejelasin tuh biasanya respon aku biasanya singkat, paling kayak 2 menitan gitu. Dan itu biasanya coverin apa yang udah di esai, tapi ada sedikit detail yang nggak bisa kita sampaikan di esai. Alasan aku tuh karena karena kalau misalnya aku sendiri nih orangnya adalah attention span-nya tuh rendah. Jadi aku tuh berusaha semaksimal mungkin supaya bikin orang tuh tetap fokus dengan jawaban. Karena kalau misalnya jawabannya kepanjangan, in my case ya, itu jadinya nggak fokus, terus tiba-tiba nanti bisa aja kayak, aduh nih kemana sih arahnya kayak gitu. Jadi kalau di aku yang paling works itu ya memang paling 2 menit. Jadi kayak nyeritain sedikit tentang ini, tentang yang di esai, habis itu ya kasih tahu apa yang nggak ada di esai itu. Habis itu biasanya relate-nya ke follow-up questions dari si interviewer. Kayak gitu. Menarik. Dan jangan lupa mungkin pakai Starrell method tadi ya, supaya tetap concise and clear and coherent answer-nya gitu ya. Sama ini mau nambahin, aku lupa kalau yang di Starrell itu selain Starrell, tapi aku juga biasanya tuh kayak pakai quantifiable result gitu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya interview di Google atau apa tuh biasanya tulisannya tuh kayak gini, kita achieve something as measured by something by doing apa gitu. Jadi tuh lebih brief sih kayak gitu. Okay. Jadi ada kuantitasnya yang disebutkan ya. Misalnya kita naikin I don't know profit by how many percent, something like that, right? Yeah. Yeah, okay, thank you very much. And tadi pada saat mock interview, itu one of the questions you were asked adalah tentang strengthening UK-Indonesia relations. And a lot of people are asking, gimana sih caranya kita tahu what is going on with the UK-Indonesia relations, gimana-gimananya, aspek apa aja yang bisa kita cover ketika kita ditanyain pertanyaan kayak gini. And it's usually related dengan pertanyaan mengenai future career path kita, ya kan? Bagaimana our future career itu bisa berkontribusi terhadap hubungan UK dan Indonesia yang lebih baik. Nah, if you can you give us some tips on how to answer this kind of question? Kalau aku kemarin sih memang harus rajin-rajin baca itu tuh dokumennya gov.uk ya, terus cari memang priority programnya apa, kayak misalnya yang tadi aku sebutin tuh yang Indonesian Prosperity Fund Programs, salah satu aspek yang di-cover tuh apa. Jadi kalau menurut aku memang sih riset itu penting banget, jalanin jakulah istilahnya, karena tapi risetnya juga jangan kemana-mana, memang bener-bener kayak harus yang spesifik. Nah, jadi kayak sering-sering deh tuh pantengin kayak misalnya IG-nya Embassy Indo di UK atau yang sebaliknya, terus kayak baca-baca koran yang memang specifically tuh address ke UK sama Indonesia gitu kan. Biasanya kita bisa ngeliat tuh, terus kita relate deh ke apa sih yang mau kita kerjain nanti setelah kita balik dari UK. Kalau aku sih kemarin kayak gitu. Siap. Thank you very much, Angel. Mungkin dari Moses ada yang pengen ditanyain. We still have around 5 minutes untuk stay di, untuk teman-teman semuanya bisa terus gabung sama kita di main room. In the next 5 minutes itu setelahnya teman-teman akan ke breakout room. So, do you have any more tips, especially dengan menjawab or how to do you justify your future career path? Sebenarnya stick to essay itu udah langkah paling aman, tapi satu hal yang mungkin bisa dievaluasi dari essay, kalau misalnya di essay itu luput detail soal kontribusi to strengthen UK and Indonesia relationship itu gitu kan. Jadi kalau misalnya di essay belum kentara banget itu career plan-nya, apa yang akan kalian lakukan untuk hubungan UK dan Indonesia,
di wawancara mesti diomongin gitu kan. Jadi kayak misalnya lumrah kalau pengalamanku kan ada short term plan, medium term sama long term. Nah, di setiap term itu, di setiap stage itu aku pasti sisipkan kira-kira kontribusi jenis apa yang bisa aku kasih ke hubungan bilateral antara dua negara ini gitu kan. Itu sih. Jadi yang harus ditekankan itu. Jadi bukan cuma sekedar personal achievement atau misalnya group achievement, tapi juga kontribusi ke hubungan dua negara itu sih. Gitu. Sama kalau itu tadi benar tuh kata Angel, kalau misalnya pengen tahu soal program, ya bisa pantengin ke gov.uk. Kalau misalnya itu nggak terlalu detail, bisa lihat Instagram, atau misalnya mungkin di ID Chevening Alumni-nya, apa, Instagram-nya ID Chevening Alumni kan suka ada kegiatan tuh. Itu bisa jadi inspirasi juga. Gitu sih. Dan terakhir, manfaatin network senior-senior itu penting banget ngerjainnya saya kayak gini. Karena senior-senior mungkin udah punya pengalaman atau pengetahuan yang lebih soal hubung apa ya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan institusi dari Indonesia ataupun Inggris gitu kan. Misalnya dari beberapa senior mungkin 2-3 orang bisa ngasih insight, nah itu sangat bisa berguna buat buat pengembangan narasi career plan-nya teman-teman gitu sih. Sip, perfect. Thank you very much Moses dan Angel sudah mau sharing bersama teman-teman semuanya. If I can wrap up the first session tonight, I would say maybe in evening interview itu kita sama-sama mungkin dari cerita-ceritanya Moses sama Angel kita udah bisa conclude bahwa di interview evening ini the panel interviewers are there to help us showcase our best version of ourselves, right? Kayak ya udah kayak tadi si Angel bilang santai aja interviewnya karena mereka juga nggak yang bakal kayak serem atau apa. And then Moses cerita jangan lupa apa namanya cerita aja apa perbedaan itu, feel free to tell why is that so dengan looking back atau melihat ke belakang kita udah ngapain aja sih benang merahnya dan segala macam. So feel free to apa ya communicate your whole story gitu ya ke panel interviewnya. Oke, mungkin begitu di sesi pertama ini. Kita akan move on sebelum masuk ke breakout rooms. Kita akan share ke teman-teman pembagian breakout room untuk para teman-teman participants di sini. Kak Dwi, boleh minta tolong share screen-nya? Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi participants di 24 breakout room berbeda, dan di masing-masing breakout room sudah ada mentornya. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ada 24 mentor, ada Kak Nisharsha Triaswari atau bisa dipanggil Kak Nisha, Wahyu Adi Setianto, Kak Wahyu, ada Ahmad Aprilianto atau Kak April, Shali Pristine, Kak Shali, CKN Fadela, ada Grita Anindarini atau panggilannya Kak Ninda, Askarina Bintari, Kak Karin, Dian Maya Safitri, Donke R. Kavi, Putri Puspita Surya, ada Eni Dwi Astuti, Satrio Wibisono atau Kak Wibi, Dito Adi Suryo, Ilham Negara, Rio Tua Sikal, Ayunita Kairunisa atau Kak Ayun, Cikita Karolin, Noto Suwoneto, Hapsari Damayanti, Lira Mirandus atau bisa dipanggil Kak Andus, Anissa Sekaringrat, Muhammad Akbar Rafsanzani, Sherly Gunawan, Nurul Fitri Ramadhani atau Kak Vivi, Grace Rahmawati Widiasi atau Kak Grace atau Kak Rahma, ada aku sendiri Tania Dela Vita Malik, ada Moses Parlindungan, Angelina Arini Larasati, Dwi Rahardiani, Kak Dwi biasa dipanggilnya, dan Gita Syarani, our President Director. Mungkin itu kita juga akan move on di sini, silakan teman-teman bantu mencari mentor teman-teman. Jadi nanti kita akan memunculkan pilihan untuk join breakout room. Teman-teman silahkan masuk ke breakout room yang ada nama mentor teman-teman sekalian. Di sini teman-teman bisa lihat nama teman-teman sudah disusun secara alfabet supaya memudahkan untuk melihat. Sekarang sudah ada, teman-teman lihat di layar, sudah ada pilihan
Untuk masuk ke breakout room, silahkan pilih nama breakout room sesuai dengan nama mentor teman-teman. Jadi, nama breakout room itu adalah nama mentor ya. Silahkan dipilih teman-teman semuanya. And we will see you in the next 1 hour. Kita ketemu lagi jam 20.55. Sekarang silahkan teman-teman pilih breakout room-nya. Begitu. Layar ini akan kita tetap tampilin di sini. Sorry, one second. I have to take my drink. Layarnya tetap di sini. Teman-teman bisa lanjut lihat terus. Aku sama Angel dan Moses akan stay di main room dan kita akan lanjut untuk diskusi. Jangan lupa diskusi kita ini di-share di YouTube and will be saved on CAI YouTube. So, kalau teman-teman udah selesai dan pengen lihat apa aja sih yang tadi kita bahas pada saat teman-teman dari breakout room, open aja YouTube-nya CAI dan bisa dipantengin di sana. Pantengin di sana. Oke, jangan lupa silahkan dilihat nama-namanya. Kita lanjut ya, Moses dan Angel. Aku masih punya banyak banget pertanyaan buat Moses dan Angel, but let me start. One second. Kak, maaf. Oh ya. Tadi ke close breakout room-nya ya, ini masuk lagi ya, join aja langsung ya. Ya, bisa. Yang ke kick out bisa langsung join lagi ya. Oke, Kak. Silahkan. Ya. Oke, Moses dan Angel, mau nanya nih. Ini I really would like to ask this question, especially karena banyak juga yang nanya, tapi if you are already facing the interviewers, and ketika di sana kan pasti banyak banget nervousnya ya, nervousnya pasti gede banget, kayak apa yang udah dipelajarin mungkin aja kayak tiba-tiba hilang gitu, right at the time when we are asked that specific. Breakout room-nya hilang, Kak, mohon maaf, udah 2 kali aku ke-kick. Breakout room itu akan tetap muncul ya pilihannya. Kalau ada masalah mungkin bisa langsung chat ke Kak Dwi Rahardiani. Oke, Kak, makasih. Benar ya teman-teman, silakan. Karena paralel banyak sekali, kayaknya ada beberapa glitch. Ditunggu sebentar ya. Oke, Kak, makasih, Kak. Siap. Teman-teman thank yang kembali you. Ke main room, silahkan sabar sebentar. Dalam 1 menit kita akan coba lagi ya, karena tadi ada beberapa yang ke-close otomatis. Thank you teman-teman semua. Thank you Kak Gita. Teman-teman kalau ada yang facing technical problem, Kak Gita dan Kak Dwi juga akan membantu teman-teman sekalian. Feel free to let them know through chat box. So, can we continue Kak Gita? Sure, yang masih nyangkut di main room, tenang ya, 30 detik lagi, it will happen. Thank you, Kak Gita. Okay, thank you, Kak. Nah, balik lagi ya, Angel dan Moses. Kalau kita udah masuk ke interview room, itu kan online or offline ya, tapi emang in this case online tahun ini. Itu pasti banyak banget, banyak perasaan, no, you are just being nervous, because you know, going to the UK is just one step ahead, something like that. And bisa aja kayak tiba-tiba hilang gitu, apa yang kita pelajarin, tiba-tiba bingung mau jawab, gimana ya, kok gue lupa tiba-tiba gitu. And if you are faced with that situation, if you can't answer the question provided by the interviewer, how do you overcome that? Silahkan Kak Angel atau Kak Moses, ada yang mau sharing? Aku dulu kali ya. Siapa dulu? Sorry, putus-putus. Aku boleh deh. Oke, silakan. Iya. Nanganin soal nervous, sebenarnya ini aja sih, bikin keyakinan aja bahwa apapun yang kamu lakukan itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu. Jadi sebelum masuk acara untuk menghilangkan nervous gitu kan. Lakukan aja bahwa, yakinkan aja bahwa kalau misalnya yang tahun ini nggak berhasil, ya tahun depan masih bisa coba lagi. Ini bukan mentality orang ini ya, bukan loser mentality ya, tapi kayak ya udah ini yang aku terapin pas itu ya, karena pas itu aku nggak ingat, aku nggak nervous, aku seingatku aku nggak nervous sama sekali gitu loh, karena aku udah yakin jatuhnya mungkin bisa dibilang pasrah juga, tapi pasrah bukan berarti did nothing gitu loh. Aku latihan, wawancara, nyiapin jawaban. Tapi ya,
aku pikir this is not the end of the world kalau misalnya aku nggak keterima chevening gitu kan. Dan setelah aku ngerasa life must go on aja gitu kan, kita punya pekerjaan, kita punya kerjaan yang lain, kalau nggak dapet ya mau nyoba lagi tahun depan bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah itu nervous, ya pikir aja hal-hal yang enak soal Inggris deh. Kayak misalnya tengah-tengah lagi nervous, pikirin, wah kalau dapet aku bisa nonton Liverpool langsung, atau misalnya aku bisa nonton konser apa gitu kan, nonton datang ke museum apa gitu kan. Itu yang harus ditanemin terus gitu loh di otak selama wawancara itu sih. Ya manajemen emosi lah. Ya, orang punya beda-beda sih strategi gitu sih. Ya. Thank you banget nih, tapi benar juga ya kayak pada saat interview ini sedikit intermezzo ya. One of the questions yang bakal di-ask itu adalah tentang lu mau ngapain sih buat refreshing di UK kayak gitu. And betul. It's actually okay untuk bilang pengen nonton Liverpool langsung gitu ya. Iya. Yeah. Mungkin ini juga yang membedakan membuat interview chevening itu unik ya. Karena it's okay to talk about these things gitu. And in fact, chevening juga expect kita nggak cuma satu tahun kuliah aja terus gitu ya di UK. Because they also expect us untuk know more about the UK, build more of our networks and stuff like that, right? So, balik lagi ke pertanyaan tadi ke Angel, gimana sih kalau misalnya you cannot answer the question pada saat interview, how would you manage yourself? Or how would you manage your answer? Oke, kalau aku jujur, benar sih kata Kak Moses tadi tuh bilang, pokoknya ya yang penting kita tuh udah pasrah-pasrah, tapi bukan loser mentality ya, tapi lebih ke nerima bahwa ya udah kita udah ngelakuin sampai sejauh ini, itu berarti kan kita memang udah suatu achievement tersendiri buat kita. Nah, kalau aku waktu itu, meskipun aku udah punya mindset itu tuh, karena aku, kalau aku mindsetnya lebih kayak gini, oke, aku mau interview, wah, puji Tuhan banget bisa interview, terus bisa kenalan, ibarat kata aku kayak pengen ngobrol, tuker pikiran sama mereka-mereka yang ada di UK. Jadi aku mindsetnya kayak gitu. Cuman emang sih meskipun mindsetnya udah kayak gitu, itu tetap nervous, deg-degan banget kayak gitu kan. Terus jadinya satu trik yang memang udah rahasia umum adalah dengan minum. Karena aku tuh sampai kayak berapa ya, ada dua kali gitu aku bingung. Karena kadang ada pertanyaan yang memang nggak di esai gitu kalau aku. Jadinya ya udah aku minum, terus aku tenangin diri lagi, terus kayak ya udah aku jadi mikirnya tuh kayak, oh ini tuh bukan interview ke chevening, tapi ini lebih ke kita tuh mau kenalan, kita tuh mau tahu lebih jauh apakah memang saling cocok atau enggak. Jadi yang aku tanemin di situ adalah ya udah yang penting kayak kata Kak Moses tadi, aku udah do my part as best as I can, jadi nggak ada regret-regret lain. Terus yang kedua adalah aku enjoy experience interviewnya aja, karena memang beda sih ya kalau interview chevening sama interview beasiswa atau interview kerjaan yang lebih apa ya, lebih kayak menakutkan kayak gitu. Kalau ini benar-benar kita tuh kayak lagi ngobrol kayak gini, jadinya membantu aku untuk relax juga sih sebenarnya. Iya, yeah. Benar, berarti setuju sih. Iya, setuju ya. Nambahin nih, kalau aku pribadi kan orangnya emang nggak bisa serius ya, kalau nature-ku tuh nggak serius banget gitu kan, dan apa ya, nature yang seperti itu aku bawa juga pas wawancara, dan jadi enjoy, jadi kayak pertengahan sampai akhir tuh kayaknya seingatku tuh kita banyak ketawanya gitu kan, karena mungkin jawaban-jawabanku yang konyol gitu, kalian mereka ngerasa, oh ini orang ngapain sih ikut interview gitu kan, gitu-gitu loh. Tapi ya, dengan cara yang natural kayak gitu, kayaknya yang paling baik ya be yourself gitu sih. Iya. Yeah. Yeah. So be yourself ya. Yeah. And it was okay to be yourself again. Kayak ya udah kalau emang lu orangnya santai, santai aja. Emang sangat recommended, juga, sangat recommended. Yeah. They're not expecting you to be like a very serious person, yeah, yang kayak tegang. Enggak sih. Dan lain-lain gitu enggak ya. Yang aku inget tuh dulu apa ya, pas ditanya kegiatannya nanti di UK ngapain? Ada satu hal yang aku enggak jawab. Belajar gitu, aku gak nyebutin aku mau belajar gitu. Sampai akhirnya ditanya, loh, terus kamu belajar kapan? Itu sekitar 2 menit kok, 2 detik kok blank gitu loh di otak. Asli tadi gak ngomong mau belajar gitu kan. Ya udah, tapi kayak, oh nanti saya usahakan dan supaya seimbang gitu-gitu loh. Aku kayak sambil ketawa-ketawa gitu loh. Dan buktinya lolos ya kan? Ya lolos-lolos aja gitu ya. Oke. Itu ya, dan balik lagi tadi
mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu, emang salah satu highlight of interview chevening adalah emang boleh bawa minum ya. And feel free to drink. And tadi Kak Angel juga udah share, kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak lu bingung mau jawab apa, ya udah ambil minum aja sambil minum sambil mikir gitu kan. It will give you like a few seconds untuk juga bisa mikir gitu kan, how to answer the question yang rada bingung nih jawabnya kayak gimana. Okay. Cool. Thank you. Kemudian aku pengen nanya juga nih, sebenarnya tadi kita udah ngomongin ya, how to answer this, how to answer that, tapi how technical sih interview-nya si chevening ini will be begitu. Apakah you always have to provide examples in your answer? Terus apakah example-nya itu harus professional and academic example, or is it also okay to provide maybe just a few of your personal example, something like that, like personal story gitu? Okay nggak sih atau gimana? Anyone would like to answer? Angel Moses? Angel kali maksudnya lebih relevan kan, yang paling terakhir mungkin bisa ngasih gambaran. Okay. Well, I'm okay. Nah, kalau aku sih, iya, pokoknya memang tuh kayak berapa ya? 75% dari interview tuh pasti fokusnya di esai sama read between the lines. Jadi apa yang kita nggak cantumin di esai, kita juga harus bisa prepare untuk kasih elaborasi lebih lanjutnya tuh kayak gimana. Cuman tetap juga sih kalau menurutku dikasih backup kayak misalnya leadership experience. Biasanya kalau kita yang tulis di esai itu kan yang kita menurut kita tuh paling relevan dan paling wah gitu. Tapi kita juga mesti, dan misalnya itu di bidang akademis atau misalnya di bidang volunteering gitu. Tapi karena kita sambil nyiapin interview ini kan kita juga kayak, yang aku suka sih kayak looking back ke perjalanan hidup kita lah ya ibarat kata. Jadi kita juga mesti prepare, itu ada salah satu aspek-aspek lainnya tuh yang juga kita misalnya diminta untuk cerita. Karena meskipun memang stick to the essay, ada beberapa pertanyaan yang justru, oh ya bisa nggak kamu kasih example-nya selain yang di essay, misalnya kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak prepare, itu kan agak deg-degan ya. Jadi maksudnya at least ya kita tahulah diri kita tuh kayak apa, jadinya kayak, makanya jangan scripted answer-nya menurutku. Karena kalau scripted answer-nya begitu meleng dikit aja langsung waduh kayak gitu. Iya, benar. Berarti praktis aja, tapi jangan sampai kita praktisnya sampai bikin kita scripted answer-nya ya. Jadi kayak nginget hafalan answer-nya gitu ya. Jadi iya, kayak prepare aja mungkin apa ya, bullet points gitu kali ya. Apa sih poin-poin yang kita pengen sampein, tapi like don't remember like the exact sentences you're gonna say, you're gonna tell to the interviewer, mungkin gitu ya. Ada yang mau ditambahin, Moses? Apa tadi, lupa pertanyaannya. How technical? Jadi jawaban-jawabannya di interview ini how technical sih? Examples-nya bisa kita ambil dari professional, academic, and is it okay to use like a few of our personal examples, something like that? Personal examples sih, aku pribadi sih nggak pakai personal examples ya, yang aku gunakan di tiap-tiap pertanyaan yang kayak misalnya networking ya pasti professional experience, kan itu yang paling utama. Terus kalau misalnya yang leadership, aku pakai pengalaman dulu organisasi pas kuliah, jadi kayak mungkin lebih ngarah-ngarah ke akademik tapi nggak full akademik kan, tapi dilakukan pada saat masih jadi mahasiswa gitu. Gitu sih, seimbang aja sih antara profesional sama mungkin social contribution, volunteering tuh nilai yang plus banget tuh di chevening tuh kalau misalnya punya gitu kan. Kalau misalnya yang nggak ada ya jangan diadain gitu kan. Tapi kalau punya itu wajib banget tuh dikasih gitu kan. Gitu sih. Itu juga berarti ya salah satu tipnya jangan bohong gitu ya, kalau jangan bohong. It's good to tell about your volunteering experience, tapi kalau emang nggak ada volunteering experience, it's okay, nggak usah bohong. Iya, gitu ya. jangan lah. Ketahuan ya nggak? Iya, ketahuan. Ntar keringetan apa segala macam kelihatan. Angel kayaknya ada mau nambahin sesuatu, gimana?
Oh iya, kelihatan ya. Ya jadi kalau menurut aku tuh bener, kadang kan nature-nya orang Indonesia itu kan rendah hati gitu ya. Jadi seringkali kita bilang, oh ya, we did this, we do that gitu. Jadinya ya memang harus kayak tetap ada I-nya, tapi ya jangan go overboard yang ketika memang bukan kita yang kerjain, tapi kita aku-akuin sebagai I. Karena biasanya dia tuh bisa loh follow up questions-nya tuh yang kayak drill down ke detail gitu. Terus kalau misalnya memang kita nggak ngerjain kan, mati gue nih, jawabnya kayak gimana nih? Kayak gitu sih. Jadi ya, kayak gitu. Oke, itu juga salah satu tipnya ya. Don't be shy to tell your story, your contribution, especially ya udah kalau emang dilakuin, jangan lupa kalau bilang itu kita yang lakuin, nggak usah bawa-bawa misalnya, nggak usah terlalu penekanannya ke our team did this, our team did that gitu ya, tapi lebih ke I did this in the team gitu ya, maybe I with my team did something blah 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 gitu ya. Jadi lebih ke, it's okay to tell about your achievement gitu ya, intinya ya. Ya, oke. Okay. Benar, setuju. Sip, sip. Ini masih ke technicalities juga ya. Kalau di akhir itu kan, sebelum ditutup, ada apa aja sih kayak, are the applicants itu, apakah applicants-nya diberikan kesempatan untuk nanya atau gimana, dan kalau emang dikasih kesempatan untuk nanya, is it a mandatory thing to ask questions atau gimana? Siapa dulu nih? Masuk boleh, masuk gantian. Oh, langsung aja. Oh langsung. Iya, iya, boleh, boleh. Kita ngobrol bertiga. Aku sih pas itu pasti itu kayaknya setiap applicant ditanya kan. Nah, di sini kamu punya pertanyaan lagi enggak? Kalau aku sih dulu nggak nanya karena emang nggak tahu mau nanya apaan gitu. Kalau nggak mau nanya, nggak tahu mau nanya apa, nggak usah ditanya gitu. Tapi yang lain tuh ada yang nanya, kayak misalnya Chevening ini nanti kira-kira kontribusinya kalau misalnya udah lulus apakah dibantu dalam melaksanakan program atau apa atau gitu-gitulah. Jadi selama mungkin selama di ada juga yang nanya temen tuh selama di sana kita bakal kegiatannya apa ya yang bakal mendukung study program kita, networkingnya itu akan based on study program atau misalnya based on negara gitu loh. Jadi ya nggak ngaruh juga gitu kan, mau nanya mau enggak ya tergantung. Kalau nggak punya pertanyaan nggak usah nanya lah. Simple aja ya. Iya. Kalau Angel mungkin ada, do you have any different answer or gimana? Kalau aku, menurutku kalau misalnya kita mau nanya tuh justru jadi poin plus, cuman ya maksudnya itu kan beda-beda persepsi ya. Iya, beda. Toh buktinya dua-duanya ada di sini gitu ya kan. Iya. Jadi, nah tapi kalau misalnya mau tanya, itu memang yang benar-benar tuh yang jawabannya pengen kamu genuinely tahu dan yang nggak ada di website. Jadi pastiin dulu tuh baca. Apalagi iya, kalau di UK kan fokusnya tuh adalah bacanya tuh gila banyak banget kan. Jadi kalau misalnya mau tanya tuh memang benar-benar yang nggak ada di situ dan yang lebih kayak ke experience. Kayak misalnya kemarin tuh aku nanya dua, yang pertama tuh kayak even kayak nanya misalnya kebetulan sih lagi COVID juga kan, gimana nih UK sama universitiesnya nanti nanganin COVID, gimana kita sebagai international students tuh bisa merasa safe dalam environment yang kayak gitu, apalagi kan jauh dari keluarga, itu kan kayak double-double tuh anxiety-nya kan. Terus satu lagi aku lupa sih, cuman ya udah yang penting kayak kita tuh pengen genuinely tahu, jadi bukan pertanyaan yang bikin profil kita terangkat dengan kayak humble break gitu, tapi memang benar-benar genuine sih. Iya, setuju. Itu ya, jangan sampai kita nanya pertanyaan yang ada jawabannya di website, because it's gonna show bahwa kita under prepared gitu kan, not well prepared gitu. Jadi emang tanya something yang you genuinely pengen tahu ya, jawabannya tuh apa gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya nih, kita balik lagi ya, kalau kita mau jawab-jawab pertanyaan itu, kalau kita mau provide examples, haruskah example yang kita kasih itu adalah example yang the latest examples, ataukah ya udah relevant examples yang kalau misalnya example-nya udah kejadian misalnya 6 tahun, 10 tahun yang lalu kayak gitu, kalau especially buat teman-teman yang udah punya banyak pengalaman kerja ya, misalnya
examples yang kita pengen kasih di jawaban kita itu example yang udah lama terjadi gitu. Is it still okay or should we just stick to using just latest examples? Moses mungkin mau jawab? Oh, enggak, Angel tadi kan saya nggak apa-apa sih, aku nggak apa-apa. Example mah yang mungkin kayak nulis CV sih, mulai dari yang terbaru. Kalau misalnya ada lebih dari satu kan, kalau cuma satu ya yang paling relevan itu aja. Yang misalnya di SI cuma nulis satu experience, even itu yang kejadiannya udah 10 tahun atau 6 tahun yang lalu, ya sahih aja untuk dikasih tahu. Tapi kalau misalnya ada 3 experience dan pokoknya more than one, ya kasih tahu yang paling relevan, kemudian balik ke belakang gitu. Gitu sih menurutku berarti, gitu. Berarti kalau antara the latest or the most relevant, which one should be the priority? Mungkin yang paling mendukung sama jawabannya sih. Berarti kalau the misalnya most relevant, yeah. The most relevant, iya. Kalau misalnya yang paling relevan itu yang lama-lama, 6 tahun yang lalu pas starting out di karir, ya itu bisa dikasih tahu gitu kan. Sebagai penunjang ya, bahwa mungkin bisa bilang pengalaman itu membantu saya di pengalaman saya yang paling baru, yaitu saya melakukan ini gitu. Okay. Itu sih. Sip. Kalau dari Angel ada yang mau ditambahin atau you have a different answer? Kalau aku sih dua-duanya tuh sama pentingnya, karena kebetulan dua-duanya ditanyain juga tuh pas aku interview. Nah, yang paling penting itu sih kita tuh harus bisa kayak present our complete story of ourselves, karena biasanya tuh kalau orang Indo ditanyain tentang achievement, tentang experience, itu relate-nya cuma kedua, profesional sama akademik doang, padahal kan kita beyond that kan ya, maksudnya beyond than our position, beyond than our achievements in university life. Jadi kayak misalnya nggak cuman kayak volunteering juga, meskipun itu juga bagus banget, tapi juga kayak role kita di keluarga itu juga bahkan bisa diangkat kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku ditanyain tuh yang penting yang mana, yang penting yang ditanyain yang mana sih, soalnya ketika aku lagi relate ke esai, di esai itu misalnya itu pengalaman yang paling relevan. Tapi giliran ditanya, oh iya itu bagus, tapi ada nggak yang paling recent kayak gitu. Terus misalnya aku udah ngejelasin yang paling recent. Oh iya, kalau misalnya yang lebih ke profesional atau yang lebih ke akademiknya ada nggak? Kayak gitu, jadi dua-duanya sama pentingnya sih. Oke, berarti emang kita harus prepare kedua-duanya ya. The most relevant examples dan juga the latest examples yang emang bisa kita ceritain ke interviewernya. Kalau tadi kan kita udah nyambung dikit ke masalah volunteering ya. Sorry, aku gelap banget. Stop sebentar. Tadi kita nyambung ke volunteering. Nah, biasanya itu volunteering itu kan emang kita bisa share gitu tentang volunteering. Tapi di question, what kind of question sih yang bisa kita insert jawaban mengenai volunteering itu? Ini pertanyaan dari Sari Fitriani di YouTube. Silakan Angel atau Moses mau di. Yes. Kalau aku sih dulu volunteering, kalau nggak salah tuh di bagian leadership. Jadi ini nggak aku masukin di SI, tapi aku tekankan pas wawancara. Jadi ya pengalaman volunteering itu aku masukin di ikut program KKN-nya UGM di Kepulauan Natuna, itu kan selama 2 bulan, aku cerita bahwa aku di situ memimpin satu kegiatan pengajaran jurnalistik ke anak-anak remaja. Nah, itu kan itu bisa dimasukin ke situ gitu kan, leadership, bagaimana aku handle program, nanganin anak-anak kecil gitu kan, anak-anak remaja yang penguasaan bahasa Indonesianya tuh nggak seperti orang di Jakarta, Jogja, atau kota-kota lain gitu kan. Jadi aku dikasih tahu pakai metode STAR itu juga gitu kan. Jadi kayak masalahnya apa yang dilakuin, resultnya apa gitu. Bisa juga dimasukin ke networking, bisa segala aspek sih, tergantung. Kalau misalnya volunteering-nya itu misalnya melibatkan anak-anak atau misalnya orang-orang di kota-kota lain, itu kan bisa masuk ke networking tuh. Gimana cara handle nanganin satu program yang ditanganin sama orang-orang di kota-kota yang lain gitu kan. Communication, terus
menyatukan visi segala macam itu pas banget dibikin ke networking tuh kalau menurutku gitu sih. Berarti not like apa ya ke specific type of questions, tapi ya udah relevant examples-nya ini ke relevant questions-nya regardless of apakah itu question tentang networking, tentang career plan gitu ya. Yang penting case study-nya gitu ya yang relevan gitu ya, instead of the volunteering itself ya. Siapin aja mungkin skenario, misalnya kan pertanyaannya kan gak akan jauh-jauh dari leadership, networking, study plan, sama career plan. Di empat section itu siapin aja pengalaman volunteering, terlepas nanti ditanya atau enggak, ya syukur-syukur ditanya cuma satu gitu kan. Gitu. Tapi siapin aja buat empat section itu. Oke, dari Angel mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau aku kebetulan sama nih kita kamu sama-sama di leadership, tapi kebetulan itu memang main experience aku yang aku tulis di esai kayak gitu. Terus kalau misalnya orang nanya kayak gitu, kalau menurut aku sih nanyanya tuh jangan dengan tujuan pengen dapetin silver bullet untuk acing di interview gitu loh. Yang perlu diingat itu adalah what is the most relevant experience in my context? Jadi, karena kan konteks orang beda-beda ya. Kayak misalnya kalau aku misalnya mau jadi business development person gitu, go-to person. Pasti itu bukan yang akan aku taruh banget misalnya di career plan atau study plan. Tapi misalnya kalau orang yang future career plan-nya tuh mau berkarir di NGO, itu pasti akan di study sama career plan tuh pasti ada kayak gitu. Jadi, sebenarnya sih ya udah kayak your complete story, benang merahnya apa yang mau kita bawa di interview ini, kita mau present diri kita tuh yang apa dan yang bagaimana, jadinya kayak gitu tuh jadinya ngalir gitu loh. Udah, gitu. Berarti lebih kebalik lagi tadi ya, benang merahnya ya, kalau emang nyambung ya udah emang karena ada benang merahnya and focus on that gitu ya. Similar to what Moses explained earlier. Okay, thank you very much. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya how do you make, kan kadang nih supaya karena banyak banget ya applicants-nya gitu. Salah satu pertanyaan yang ditanyain adalah ya udah semua orang nih kan punya career plan masing-masing ya. How do you tell to the interviewers bahwa your career plan itu unique? How do you convince to them? Karena kan ya again career plan merupakan salah satu aspek yang difokuskan oleh Chipning ditanyain ke setiap aplikannya. Dan almost everyone can explain, oh okay, career plan gue kayak gini. Tapi, how do you convince them bahwa, okay, career plan aku nih unique and through my career plan I will contribute to apa gitu, misalnya. Yeah. How do you answer this kind of question? Angel mungkin mau share duluan? Atau Moses? Okay. Okay. Kalau aku ya balik lagi tujuan karir bisa sama, tapi ramuan bumbu pengalaman yang kita punya dalam hidup kan beda-beda. Kayak misalnya aku tuh dengan segala jenis apa ya, aku tuh kayak beda-beda banget gitu kan, jurusan kuliah beda, jurusan kerjaan juga selama berapa tahun kerja tuh nggak ada yang sama. Tapi bisa gimana kita ngeramu tuh dengan pengalaman kita kayak gitu, kenapa kita bisa jadi business development person yang baik, atau kenapa kita bisa jadi ngejalanin project ini yang paling bagus tuh kayak gimana. Kalau in my case tuh justru dengan aku bisa di posisi yang berbeda di industri yang beda, itu justru bikin aku misalnya jadi tahu nih gimana manage stakeholders yang beda-beda, karena kan itu pasti beda cara penanganannya, misalnya kayak ke militer sama ke orang di corporate itu pasti beda. Jadi itu yang aku masukin, dan aku tie-in lagi ke yang dibutuhinnya tuh apa. Karena misalnya kita punya career plan itu kan biasanya kita ada masalah yang mau kita bantu selesain gitu kan. Jadi kita tie-in lagi deh, dari masalah itu yang dibutuhin skill set-nya kayak apa, yang dibutuhin pengalaman yang kayak apa, jadi aku bridging-nya ke situ. Yes. Tania masih kemute kayaknya. Sorry, thank you very much. Kalau dari Moses, ada yang mau ditanyain? Sama persis sih, apalagi poin yang terakhir tuh soal resolving problems gitu kan, masalah di Indonesia apa gitu kan. Kalau misalnya itu tadi, pasti ada masalah yang udah kita petakan kan berdasarkan pengalaman kita bekerja dan pengalaman kita kuliah satu, masalahnya ini gitu kan.
saya punya skill ini, saya mau upgrade skill saya supaya bisa nanganin masalah ini gitu kan. Saya mau menanganin masalah ini di short term, di medium term, sama di long term career plan saya gitu kan. Nanti kelihatan nih kan. Ketika short term saya belajar ini untuk menangani ini, kemudian di medium term saya membuat sesuatu yang lebih serius lagi karena saya sudah belajar di selama short term itu, saya melakukan ini untuk menangani masalah tersebut gitu kan. Sampai di titik akhir saya membuat yang lebih serius lagi karena saya merasa bahwa saya harus membuat hal yang lebih serius karena masalahnya ternyata tidak bisa diselesaikan dengan cara yang medium term gitu loh. Jadi kayak semuanya berkesinambungan aja. Poinnya satu tadi tuh paling benar menyelesaikan satu masalah gitu. Thank you very much. Ini kita udah ada salah satu penonton di YouTube yang baru aja cerita kalau dia baru selesai interviewnya Selasa kemarin. Ada Kak Panca Tirta Yasa. Selamat ya Kak udah shortlisted di untuk Chevening interview. Dia cerita katanya pada saat interviewersnya pakai kaos semua katanya. Jadi atmosfernya jadi santai banget. Aku jadi kepikiran nih. Itu juga sebenarnya yang selalu kita emphasize, santai aja interviewnya Chevening itu santai gitu betul, kan. Betul. Tapi do you think there is a apa ya, line yang orang enggak boleh cross antara maksudnya jangan terlalu santai, jangan gimana this kind of thing, apakah ada tips and trick supaya karena mungkin karena terlalu santai jadi kita kebawa santai banget gitu. Jadinya jadi kurang apa ya? Jadinya ngomong bahasa Indonesia. Iya, mungkin kayak gitu sampai karena kebawa santai gitu ya mungkin. Any funny stories maybe or maybe any tips and tricks dari pengalaman kalian tentang gimana supaya kita tuh nggak jangan terlalu santai karena sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Iya sih. Gimana? Kalau aku sih dulu karena ngerasa wah ini udah terlalu santai banget sih nih, aku bikin lebih serius lagi gitu kan. Jadi kayak kita tahu lah, maksudnya kita kan selama kerja, selama kita kuliah, kita kan pasti dealing with people gitu kan, dealing with many organizations. Kita tahu lah cara ngebawa suasana, cara bikin orang itu interest sama proyek kita gitu kan. Jadi kalau misalnya udah mulai agak-agak bercanda-bercanda, ya dibawa ke hal yang saya lebih serius lagi. Tapi mungkin kayak but gitu kan, atau misalnya by doing this kita mau ngelakuin ini gitu kan, lebih serius lah gitu. Tapi justru menurutku bercanda itu jadi, maksudnya kalau jadi santai itu menurutku itu poin positif sih. Jadi kayak itu nunjukin bahwa panel itu sangat nyaman ngobrol sama kamu gitu. Ya, berarti kita emang apa namanya, there is some point yang dimana oh kalau emang kita harus sadar diri gitu ya. Kalau ya, misalnya kayak diri, udah misalnya berapa menit ketawa-ketawa, okay, let's just direct percakapan ini ke yang lebih serius mungkin gitu. Betul, ya. Iya. Sip. Kalau dari Angel? Iya, kalau aku sih juga kayak gitu karena sempet tuh kayak karena aku sempet konsult ke beberapa alumni kayak gitu, terus dibilang ya udah jangan kebanyakan senyum atau kayak gimana gitu. Nah masalahnya aku orangnya juga emang demen senyum gitu, karena kadang dibilang nggak dianggap serius nanti. Tapi ya kita balik lagi kayak kita tahu sendiri kan, karena kalau menurutku kalau yang terlalu serius itu jadinya kayak boring gitu loh, dan jadi kayak message-nya tuh nggak kesampaian. Sementara kalau kita senyum, bukan senyum yang senyum gila ya, lagi pertanyaan serius tapi senyum yang nggak juga, tapi lebih kayak nunjukin antusiasme tuh menurut aku salah satu poin penting juga sih, karena itu yang kayak set you apart. Terus dan yang kamu bilang tuh benar, biasanya sih kita pasti tahu lah ya kalau misalnya udah overboard sama yang enggak itu yang kayak gimana. Jadi kalau menurutku ya apalagi karena kita kelihatannya cuma di layar ini doang tuh, jangan sampai gesturnya tuh. Karena dulu misalnya ada yang pernah ini, tapi bukan di Chevening, maksudnya misalnya di kerjaan ada yang saking santainya tuh sampai kayak begini atau yang kayak gimana, itu kan angkat kaki juga, ya. Jadi kayak makan di warung gitu kan. Ya pasti kita tahu sih kayak gimana-gimana ya. Cuman jangan serius-serius banget lah, sersan aja, santai kayak kita ngobrol sama mentor, kayak kita ngobrol sama orang yang pengen kita look up kayak gitu. Iya, setuju. Okay, thank you very much. Ini ada pertanyaan juga, panel interview-nya itu kan salah satu atau mungkin almost most of, ya ada 3 orang ya. Tapi pasti kan ada someone yang, bukan pasti,
pasti sih. There might be someone yang cara ngomongnya itu using British accent yang not many people bisa ngerti terus gitu ya. Ini cara ngehandle hal-hal kayak gini gimana sih kalau misalnya kayak kita bingung dia nanya apa ya gitu? Ya deketin kupingnya ke mulutnya. Tuh kan udah mulai bercanda nih kan, kayaknya dia masih tapi kayak gini nih. Iya, ya ini aja sih kalau sama kayak apa namanya tes IELTS kalau apa speaking kan, itu kita bisa ada kesempatan kan untuk nanyakan I'm sorry gitu kan, could you please repeat gitu kan, kayaknya menurutku itu sah-sah aja gitu kan. Karena in reality sesama orang Inggris juga kan suka nggak ngerti orang misalnya dari Scottish ngomong apa, orang dari Liverpool ngomong apa, itu kan aslinya kan juga suka nggak ngerti. Jadi kayak normal-normal aja gitu. Tapi jangan kebanyakan, jangan setiap dia ngomong kita tanya, tadi ngomong apa mas? Gitu, jangan. Ya kita jaga-jaga ini juga, jaga-jaga apa namanya image juga. Oke. Itu ya. Jadi it's okay ya, kayak sorry gitu ya nanya. Sorry itu oke banget. Oke. Sorry gitu. Asalkan jangan di setiap pertanyaan kayak gitu ya. Ya jangan. Gimana Angel? Sama mungkin ya yang kalau kayak gitu aku juga pernah beberapa kali karena ya sekali dua kali lah. Tapi tip lainnya tuh adalah mungkin kita bisa rephrase pertanyaannya. Misalnya, are you talking about this and the impact of this? Gitu. Atau do I make myself clear? Atau kayak gitu. Jadi nggak cuma yang kayak pardon, could you please repeat that? Gitu. Tapi sebisanya kita aja kayak gitu. Iya. Oke, jadi rephrasing kayak kita itu strategi yang bagus. Iya, jadi kita explain lagi ya sepemahaman kita, dia tuh nanya kayak gini gitu ya. And it's okay. Yeah. This is another strategy ya. Oke, cool. Kalau misalnya overall itu what do you think are the characters of candidates yang Chivni is looking for? Orang-orang berpikiran liar sih. What do you mean by berpikiran liar? Maksudnya dia kelihatan gitu loh, orangnya punya nilai gitu, punya values yang nggak bisa dipatahkan sama orang lain. Bukan berarti orangnya keras kepala ya, enggak. Orang-orang yang maksudnya dia ingin kelihatan jelas dia pengen melakukan sesuatu di bidangnya gitu. Jadi kayak orang yang terbuka sama pikiran orang lain, tapi juga dia tetap bisa mempertahankan pandangan dia gitu. Orang yang punya visi lah gitu. Leadership skills, balik lagi ya. Iya, itu leadership, networking, study plan, career plan, itu kan kelihatan dari pembawaannya gitu kan. Nggak dikarang-karang gitu kan. Ketika misalnya punya pengalaman leadership yang memang valuable, itu kelihatan orangnya memang punya visi gitu kan. Orang yang networkingnya bagus, ya kelihatan dia suka apa ya, menambah jejaring supaya nambah ilmu, nambah teman gitu kan. Itu kelihatan, jadi dia melakukan segalanya untuk mewujudkan visinya dia itu gitu. Jadi balik lagi, jangan lupa untuk menekankan si pengalaman kamu yang menunjukkan bahwa kamu tuh punya leadership skills ya, punya vision, vision paling penting. Iya, punya vision and know how to act on your vision, itu juga important ya. Yeah. Jangan cuma punya vision tapi nggak tahu nih mau ke sananya kayak gimana, mungkin gitu ya. Oke, kalau dari Angel? Kalau menurut aku juga orang yang punya, yang bisa ngelihat sesuatu tuh dari perspektif yang beda. Karena kayak misalnya tentang leadership, pasti orang akan selalu mikirnya, oh, gue mimpin tim, atau ini, atau itu. Nah, sementara kalau aku kan kemarin emphasis-nya tuh ke volunteering, gimana kita tuh bisa empathy, dan bisa win them over gitu juga. Jadi, memang, jadi orang tuh nggak cuman ngelihat dari satu sisi doang sih kalau menurutku. Dan yang kedua tuh yang benar-benar punya genuine interest tentang suatu hal yang emang kita mau coba selesaikan kayak gitu. Karena kalau misalnya yang genuine interest sama yang enggak tuh kelihatan banget. Karena kalau misalnya memang kita beneran interested gitu, kita tuh pasti akan kayak tetap cari tahu, tetap develop ourselves supaya bisa meet that criteria atau bisa dapetin skill setnya kayak gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, berarti yang pertama itu adalah orang yang punya mungkin apakah bisa dibilang think out of the box, yang kayak nggak ikutin mainstream mungkin gitu ya. Bisa. Because again, the leadership essay, networking essay itu kan Chivening do not really tell us what do they mean by leadership, what do they mean by networking kan.
we have the space buat kayak ya udah terserah kita aja, kita mau define leadership itu seperti apa, kemudian kita kasih example yang sesuai dengan penjelasan kita, pengertian kita tentang si leadership itu apa, mungkin gitu ya. Jadi ya udah emang perspektif itu tadi ya yang penting. Kemudian juga yang punya genuine interest terhadap sesuatu yang emang kita tertarik bener-bener ya genuinely gitu ya. Yeah, okay. Kalau misalnya, I think this will be the last kind of serious question. Abis ini aku pengen ngobrol banyak tentang sama kalian karena kita masih punya waktu, tapi more of apa ya, pengalaman kalian aja yang funny stories and stuff like that, atau maybe pengalaman pas di UK and so on and so forth. Tapi this last question kepada teman-teman yang belum interview nih, yang bentar lagi akan interview, how do you ensure the panels that you are the right one gitu, and do you have any do's and don'ts buat si para calon interviewee ini? Angel Oke. Kalau itu tuh ada yang bilang kayak ini sih kayak guyon gitu kali ya. Dengan aku di interview aja berarti you have seen something in me gitu kan. Terus kayak apa ya? Balik lagi itu sih kalau menurutku, selama preparation kita tuh semuanya udah maksimal, be yourself aja dengan, karena kan sebenarnya interview itu adalah tahap ketika chevening tuh pengen ngeliat beneran lu gak sih yang nulis esainya, beneran gak sih lu sesuai dengan apa yang lu picture di esainya itu. Jadi dan itu kan berarti kan kita kelihatan kan pembawaan kita, apa yang kita omongin, detail-detail yang kita drill down itu semuanya tuh kayak bisa kelihatan. Jadi ya udah yang penting pede aja dengan dirimu yang kamu mau bawa. Udah, abis itu pasrah deh kalau aku sih kayak gitu. Betul, betul. Kalau don'ts-nya ada nggak? Don'ts-nya terlalu ngarep gitu mungkin, atau terlalu dipikirin. Karena betul, jangan dipikirin. Aku ngarep, itu tuh nggak kejadian gitu ya kan? Iya, nah, kayaknya itu banyak di orang ini. Ya kan? Kalau yang sharing ini aku jujur, nggak ada ngarep-ngarepnya sama sekali loh, karena kan ini beasiswa yeah, prestisius banget segala macem, terus kayak aku udah expect the worst aja gitu. Jadi ya udah nggak usah ngarep, karena kalau kita ngarep jadi kita punya pasang ekspektasi tertentu gitu, dan jadinya kayak ngaruh ke selanjutnya, kayak jadi nervous lah, jadi pengennya ya nih ke apa kita ngarep, oh ini dia nanyanya ini ya, dia pengen dengerin jawabannya kayak gimana ya. Nah kalau gitu kan mikirnya jadi kemana-mana banget, benar-benar jadi nggak fokus gitu ya. Yeah. Jadi ya udah aku let go sih gitu. Kalau Moses? Apa ya, dunya ya cerita aja. Jadi kayak memposisikan dirimu tuh sebagai pencerita, menceritakan hidupmu, menceritakan visimu, menceritakan seberapa kreatif kamu, seberapa inovatif kamu, sama seberapa bisa kamu kerja sama orang, seberapa pengaruhnya sih membuat kamu networking itu kan kelihatan dari cerita kita. Dan ketika misalnya kita pasang eye contact dengan pembicara, si penanya, itu kan kayak ada semacam ikatan psikologis ya. Kita semakin lama, semakin banyak kita eye contact, semakin interest dia gitu kan, dan semakin pede juga kita ngomong gitu kan. Dan aku nggak tahu nih di era online interview ini gimana nih. Mungkin nanti Angel bisa cerita tuh gimana caranya bisa mempertahankan ikatan psikologis itu. Kalau don'ts-nya ya tadi jangan ngarep, sama ya jangan ngomong bahasa Indonesia lah. Meskipun ada orang Indonesia kan, misalnya iya, di panel interview iya. Strict to English only ya. Iya. Gitu sih. Okay. Angel mungkin mau nanggepin tadi yang ikatan psikologis kata Moses. Iya. Apa tuh istilahnya, nggak tahu. Pokoknya gitu. Jadi kayak semakin kita banyak ngobrol, ngeliat mata, semakin bener. Iya kan, semakin orang interest dan kita makin pede untuk cerita punya kita gitu. Benar-benar. Dan makanya aku bilang penting banget tuh kita tuh supaya maintain apa ya, enthusiasm begitu. Karena menurutku tuh dengan kita antusias, dengan kita genuine, oh ya emang aku beneran loh pengen nge-apply chevening, beneran loh aku yeah. pengen nge-apply ke UK kayak gitu. Jadinya kayak lebih seru gitu loh dibanding yang ya saya pengennya begini itu kan beda banget gitu, nggak ada feel-nya gitu jadinya. Apalagi kalau online kan lebih terbatas ya, boundaries-nya nggak kayak yang didateng gitu, yang bisa langsung gitu.
Sama ini thank sih, you. Yang harus ditekenin untuk ngejual visi kita tuh, jangan cuma fokus sama akademik atau professional achievement selama di UK aja gitu kan. Jangan fokus nanti saya mau networking sama komunitas pembuat industri ini gitu. Jangan, jadi kayak imbang juga mau ngapain di UK, itu tadi yang dibilang sama Kak Tania kan. Jadi itu harus imbang gitu. Kelihatan kalau misalnya kita juga sangat-sangat tertarik sama embracing UK cultures gitu. UK cultures itu kan banyak, football, music, art, segala macam itu kan. Jadi kayak nunjukin bahwa kalian tuh sangat-sangat terinspirasi sama UK values dari muda, sehingga kalian pengen embracing itu di kenyataan gitu. Nggak cuma lihat di TV atau nonton di film atau baca novel. Gitu kan. Kalau kalian suka misalnya Harry Potter, ya bilang aja saya pengen datang ke tempat ini gitu kan, atau syutingnya film ini gitu kan. Itu kelihatan, wah tertarik nih anak nih sama Inggris gitu kan, kita kasih lah gitu. Jadi mungkin mereka tuh pengennya chevening ini, pengennya tuh kayak ya udah kita chevening itu not as apa ya, cuman supporting kita dalam mendevelop academically ya, tapi juga kayak ya udah build memories with the UK. Betul, in the long term gitu ya. Setuju. Jadi kayak ya udah kalau emang kita ada hobi something di UK ya go with your hobby apa explore selagi ada di UK gitu ya. Jadi memoriesnya akan terbawa sampai kita tua gitu. Betul, setuju sekali. Mantap. Iya. Aku karena kadang-kadang kebanyakan yang aku tanya ya, beberapa bilang memori terindah mereka sejauh ini memori setahun di Japan sebagai Japanese scholar ini. Nanti Angel ngerasa deh kalau lulus tuh yang cerita-cerita sama temen gitu kan. Sedih, katanya juga ya, mungkin juga ngerasa kan. Ini satu tahun kemarin kayaknya nggak ada yang lebih berharga dari tuh, yang kemarin. Kak Gita juga bilang tuh, bener sih Kak kata Kak Gita. Iya kan, berapa puluh tahun hidup kok cuma setahun yang berharga gitu. Udah gitu di negara orang lagi kan, di negara sendiri. Betul. Ya. Terus sebagai angkatan pertama yang COVID itu kan angkatan gue kan. Weiss. Itu kayak bersejarah juga kayak gitu kan. Sedih loh. Yeah. Gila. Lumayan. Dua bulan di kamar gak ngapa-ngapain, ngaco. Iya sih, benar-benar. Yeah. Aku tuh banyak banget pengen, sebenarnya pengen move on ke kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi ternyata ada pertanyaan yang masuk nih. Jadi kita coba jawab dulu aja ya pertanyaannya. Pak, ada pertanyaan mengenai challenge apa yang akan... Sorry. Ini bakal di nanti aja kita ngobrol santai. Ini aja nih. There are many ideas in my head I want to deliver in interview. Tapi sometimes it's difficult to deliver it. Karena terlalu banyak ideas di pikirannya gitu. Gimana sih caranya dengan si pikiran yang banyak banget ini, kita bisa kasih jawaban yang... ya udah straight to the point aja ke interviewernya. Silakan, Angel Moses. Oke, aku dulu kali ya. Nah, makanya penting banget kita tuh punya struktur yang mau kita bawa dalam interview sih, dalam jawaban kita. Maksudnya bukan berarti kita punya skrip, tapi kayak poin-poin besar yang sebenarnya aku mau ngomongin tuh apa sih gitu. Terus kalau misalnya banyak ide, yang dipikirin tuh kayak misalnya is it necessary, is it adding value, terus apalagi ya, is it relevant. Kalau misalnya iya ya udah lanjut, tapi kalau misalnya memang nggak ada adding value-nya sama sekali, nggak usah. Makanya penting banget punya struktur yang kita mau bawain apa. Kayak kalau kita mau interview, karena kan interview gitu-gitu aja ya, paling dari 4 topik itu doang yang ditanyain kan, ya paling di elaborate dikit-dikit, kayak misalnya kita tuh mau ngomongin apa, ada nggak ya ide-idenya. Jadi begitu kita udah tumpahin semua di kertas way before the interview, kita tuh jadi pas lagi interview jadi lebih kayak terarah gitu loh ngomongnya gitu. Setuju. Setuju sih soal structuring itu kan. Jadi kalau misalnya kita structuring, kalau misalnya tadi kan pertanyaan too much things yang dia mau convey kan kepada panel kan. Dan dengan membuat struktur itu kita jadi bisa pilah-pilah gitu kan. Kayak misalnya tadi yang aku bilang awal-awal itu kan kita bikin mind map atau bikin apa namanya? Mind map apa aja sih yang bisa kita kasih gitu kan. Terus nanti kita seleksi ini nih yang bisa kita ceritain. Nanti kita seleksi lagi makin dikit. Ya bisa jadi cuma satu pertanyaan, misalnya satu topik misalnya leadership ya cuma satu hal yang kita kasih tahu gitu kan.
Tapi dari hal itu yang nanti kita kembangin gitu kan. Karena kalau kebanyakan examples, orang juga jadi nggak tahu mau apa gitu. Ya, jadi mending fokus aja gitu. Fokus ya. Kalau bisa makin sedikit makin bagus, asal yang sedikit itu juga yang sedikit itu bernilai. Ya, mantap. Siap. Iya. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya pertanyaannya non, maksudnya terlepas dari background kita ke belakang apa ya pada saat interview, kalau misalnya ditanya mengenai challenge apa yang akan dihadapi selama di UK, itu angle-nya bakal lebih baik seperti apa ya? Apakah kita perlu fokus ke ceritain kita picturing challenges dalam hal akademik atau challenges dalam hal networking ataukah volunteering? Angle untuk menjawab pertanyaan tersebut kayak gimana sih pertanyaan kalau ada challenge di UK ini? Mungkin yang specifically ngomong soal challenge yang akan kamu hadapi, aku nggak ingat ya ada pertanyaan kayak gitu, tapi yang aku ingat itu cara bagi waktu. Itu kan mungkin bisa diartikan sebagai challenge ya. Cara bagi waktu antara belajar sama ngelakuin hal-hal lain seperti jalan-jalan gitu sih. Ya diimbangin aja gitu loh. Jangan kayak aku pas itu kan aku lupa ngomong mau belajar gitu kan. Jangan sampai kayak gitulah ibaratnya diimbangin aja kayak misalnya weekend nanti kalian bilang karena Senin sampai Jumat saya udah fokus belajar, Sabtu Minggu saya mau jalan-jalan gitu-gitu sih. Imbang gitu. Oke, jadi nggak harus jawabannya challenge akademik terus gitu ya. Enggak. Misalnya COVID nanti nggak bisa jalan-jalan ke Edinburgh gitu, cerita dikit nggak apa-apa lah ya. Cerita itu kan kelihatan bahwa kita sangat tertarik mengunjungi tempat itu gitu. Oke, siap. Kayaknya Moses ada. Iya. Oke, sip. Kalau dari Angel? Kalau buat aku memang mungkin yang perlu kita persiapin tuh sejauh mana persiapan kita untuk menempuh pendidikan master tuh di luar gitu. Yang pertama kan kita pasti sistem pendidikannya beda kan. Kayak wah begitu udah kuliah di sini, buset beda banget sama Indo gitu kan. Misalnya harus banyak bacanya bener-bener banyak baca. Sampai kayak ada skill set lain yang harus kita tahu. Jadi kayak mungkin pertama kita udah fully prepared-nya, pertama kita udah paham sistem perkuliahan di sana kayak gimana dan kita udah siap dengan itu. Terus yang kedua, ini tuh kita udah mau kuliah, kuliahnya demanding plus jauh dari keluarga, terus 4 musim lagi. Apalagi aku yang paling lagi. Pas COVID lagi, oh my God. Ya, jadi apalagi kayak aku nih, yang paling jauh tuh ke Bangkok. Jadi pas lagi winter di sini, orang pada heboh ngelihat salju gitu kan. Aku cuman videoin dari dalam kamar, habis itu udah masuk lagi ke dalam dingin sama licin gitu. Dan kayak ngatasin winter blues itu kayak gimana. Terus cari tahu misalnya mental health support di kampus tuh kayak gimana. Karena itu bener-bener ngerasa capek. Apalagi nih misalnya nanti buat yang angkatan tahun ini kayak misalnya most of the time tuh bakalan online learning, dan kalau menurutku tuh online learning tuh bener-bener jauh lebih draining ketimbang kita in person di kelas kayak gitu, yang bisa kayak ada jalan kaki, ngelihat pohon, ngelihat apa gitu dibanding di ruangan. Jadi kayak harus sudah mungkin prepare-nya dari situ kali ya, apa yang bisa kalian lakuin untuk setidaknya meminimalisir efek-efek buruknya kayak gitu. Yes. Itu ya, secara mental ya, mentally kita harus prepare juga gitu ya. Selain prepare visa, prepare interview ya, tapi after that prepare visa, prepare tiket segala macam, tapi juga prepare mental kita ya, supaya support system harusnya. Benar. Kan ada chevening, sesama chevening scholar. Betul, teman-teman cari perbanyak teman lah gitu. Iya. Ada welfare-nya juga kok. Jadi pokoknya well-being-nya terjamin sih, asalkan kita mau ask for reach help out, gitu ya. Diam-diam, iya, harus reach out. Di kampus ada kok ini well-being, well-being support. Menarik, itu juga mungkin salah satu nilai plus dari kuliah di UK ya. Most of the universities itu punya unit sendiri untuk menangani mental health well-being-nya para students gitu ya. Dan di ospek udah dikasih tahu itu. Iya. Yeah. Ospek. Ospek, apa sih bahasanya? Lupa kalau di gitu. Orientation. Orientation. Iya, iya. Karena memang winter blues itu beda banget sih sama yang pernah dialami. Jadi benar-benar harus extra cautious ke situ. Kayak gitu. Moses, lu pas di UGM ada PPSMB gak sih?
Iya, PPSMB angkatan gue pertama tuh PPSMB. Wah, gak tau lo sebutin apa namanya, ospek jadi kayak PPSMB. Anyways, balik lagi ke ini, sorry, intermezzo. Udah nih, sebenarnya kita udah gak ada apa namanya, oh nambah belajar masak kata Kak Gita. Jadi selain prepare mental, prepare visa segala macam, belajar masak ya. Iya. Gimana nambah-nambah sih, ini kali ada mungkin yang belajar LDR kali ya. Kenapa tuh emang LDR? Susah ya? Gak tahu sih, mungkin ada aja. Waduh, Kak Gita mengalami katanya. Curhat ya. Apa namanya? Jadi gitu ya, pengen tahu juga sih sebenarnya, kalian tuh pas dua-duanya kan, Moses pas datang gak lama terus COVID gitu kan, dan Angel from the beginning udah COVID gitu. Di Chevening itu kan pada saat kita datang setiap tahunnya ya, kalau di tahun gue bulan apa ya waktu itu, lupa nih, pokoknya kayak gak lama kita datang, kemudian kan ada welcome gitu kan, welcome, iya. Apa sih namanya, welcome? Orientation, Chevening orientation. Ya, dan itu diadain di Excel di London, dan all of the Chevening scholars dari segala macam belahan UK itu datang ke London, di provide dikasih duit, tiket kereta, tiket bis, apa segala macam, terserah tinggal di UK buat bisa ikut, karena mandatory ya untuk ikut di Excel London ini. Excel tuh kayak apa ya, kalau di Jakarta apa sih, kayak Istora Senayan gitu ya, kali Istora Senayan ya. Gitu ya, jadi orang-orang ngumpul 3.000-an orang kalau nggak salah, angkatan gue 3.000-an ya kalau nggak salah, 4.000-an. Dan ini benar-benar Chevening Scholar dari satu dunia gitu kan. Terus sharing apa, ada apa namanya, ketemu teman-teman dan segala macamnya. Kalian pada saat COVID ini kayak gimana sih acara welcome orientation-nya si Chevening ini? Kalau aku sih masih normal kan, itu kan bulan-bulan, aduh lupa, pokoknya masih 2009. Iya masih 2019, belum ada COVID. Ya. COVID itu kan Maret kan, jadi dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Masih offline Maret. Berarti ya? 7 bulan tuh masih normal. Dari Maret sampai onward itu ya udah nggak. Tapi berarti farewell-nya kan, farewell untuk for FYI buat teman-teman yang belum tahu, farewell juga ada kayak gitu. Jadi farewell ada, ketemu memang lagi. Nah, kalau farewell kayak gimana? Farewell kita pakai aplikasi virtual namanya Virbela. Gitu. Jadi di Virbela itu jadi kayak dibikin semacam island gitu, di situ ada kegiatan-kegiatannya, kita masuk, bisa masuk room, terus kita bisa nyolek-nyolek orang gitu kan, maksudnya nyolek kita ajak ngobrol gitu kan, gitu kan, hey hi, gitu kan, how are you, gitu-gitu kan, kita ketemu teman gitu kan. Tapi ya lumayan garing juga sih, karena Chevening orientation yang di Excel itu momen yang paling apa ya, bisa dibilang kalau tadi satu tahun itu di Chevening momen yang satu tahun paling berharga di hidup banyak Cheveners, momen di orientation Chevening itu momen yang paling merinding sih. Iya ya. Ngaco. Karena ketemu banyak banget orang yang ngaco. kayak ya bener. Wow, I was being, apa ya, I was salah satu one dari ribuan gitu orang-orang ya. Gila ini gitu. Bener, bener sih. Ini gue juga kayak, gue dulu tuh gak pernah ada highlight di apa namanya, di Instagram gitu. Pas ikutan orientation ini langsung dimasukin highlight pertama, kayak merinding aja gitu, ketemu banyak merinding, banget asli, orang merinding kayak banget. Wow gitu. Merinding banget asli. Iya. Kalau Angel gimana nih pengalamannya? Sedih, I can't sedih. Relate guys, karena dua-duanya online. Oh my god, itu kayak aduh sedih banget sih. Jadi apa ya, dua-duanya online gitu, dan memang bener banget Kak, apalagi kalau yang aku sebelum nge-apply tuh, yang salah satu yang aku highlight banget tuh orientation-nya, karena nonton aja yang bukan Chevener aja udah merinding, apalagi kita di sana gitu, apalagi kalau pas lagi ngibarin bendera negara itu kayaknya kayak bangga banget sih gue jadi Indonesia, orang Indonesia gitu ya kan. Terus di sini jadinya cuma lewat Zoom, jadi kalau buat angkatan tahun ini mendingan iya, mendingan gak usah banyak ekspektasi ya guys, daripada sakit nih. Tapi yang penting kan masih ketemu lah ya. Kalau sama teman-teman itu bisa nggak sih kayak ketemu, kayak ya udah supporting each other aja, kayak apa ya, ngobrol-ngobrol langsung gitu, kayak di park gitu, udah bisa belum sekarang? Kalau menurutku sih beda bondnya ya, kalau yang cuman bonding lewat kayak virtual gini sama yang bisa ketemu in person. Tapi ya tetap sih, tetap ada seru-serunya, cuman jauh dari ekspektasi. Jadi mendingan gak usah ekspektasi ya guys. Iya. Udah ke UK aja udah mantep banget ya.
Iya, udah. Another thing to be, one, Eropa one thing nih, Eropa, guys. Dulu tuh saking merindingnya itu ya pas orientation tuh, gue tuh sampai lupa diri. Jadi kayak kalau dulu kan kalau di pertandingan bola tuh kan suka ada supporter masuk ke lapangan gitu kan, minta salaman sama pemain. Itu tuh gue ngelakuin itu. Jadi pas sebelum ada ngobrol apa, gue sendirian ke panggung ngibar-ngibarin bendera Indonesia biar kayak masuk TV gitu. Terus kayak berapa detik terus bendera Indonesianya ini nongol udah terus kayak diteriakin sama kontingen Indonesia kan. Itu terus gue turun panggung itu kayak itulah sabotase panggung ini, orang lagi mau ngobrol. Seru-seru asli. Ini ya pas banget nih, ada kita ngobrol kayak gini, ada yang nanya juga di YouTube seremoninya kayak gimana. Tadi udah dijawab ya, kalau pada saat COVID ini memang diadainnya online gitu ya. Tapi bisa nggak sih kayak kita tahu gitu, misalnya kayak gini kan kita lihat nih ada list of participants-nya, terus kayak kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Bisa nggak sih Angel? Atau gimana tuh? Bisa sih, karena kan kalau di Zoom kan biasanya ada yang tulisannya chat to everyone sama chat to yang private message gitu. Masalahnya gimana kita mau ngobrol kalau misalnya kita aja belum kenal gitu. Paling kalau misalnya kayak ya hai aku dari ini ngambil jurusan ini, paling yang kayak gitu. Okay. So far tuh how do you build your network di UK dengan keterbatasan gak boleh ketemu ini di saat COVID? Biasa sih lewat grup WhatsApp, itu kan biasa ada yang kayak chefener di kota mana itu biasanya punya grup WhatsApp sendiri. Abis itu dari event-event dari chefening, untungnya sih masih ada event meskipun online, tapi setidaknya kayak kita bisa kayak ke expose sama teman-teman lain yang di luar kota kita atau yang di luar jurusan kita tuh masih bisa sih kayak gitu. Jadi bukan suatu halangan ya COVID untuk kita bisa apa networking, build our network with fellow chiveners gitu ya. Okay. Angel, kalau gimana rasanya itu ngobrol cuma lewat Zoom gitu? Garing kayak kerupuk. Yeah. Beda sih. Soalnya salah satu highlight hidup di UK itu nongkrong. Itu ya, dia kan. Itu dia kan. Ini nongkrongnya ya Allah, cuman kayak ke Tesco. Ya ampun, ke Tesco aja udah seneng. Udah seneng kan. Banget ya. Ayolnya gitu. Sama ke taman udah. Iya sih. Ya. Ini kita welcoming teman-teman dari breakout room udah mulai balik lagi ke sini teman-teman. Kita lagi ngobrol tentang pengalamannya Angel dan Moses, karena Moses kan setengah tahunnya udah mulai COVID. Awal tahunnya enggak ada COVID gitu. Jadi masih bebas, masih business as usual. Kalau Angel udah full dari awal tuh COVID. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol gimana sih develop network pada saat COVID kayak gini, karena usually chevening itu kan I don't know, gimana mungkin nanti bisa cerita juga ya Moses dan Angel. Biasanya kan chevening itu punya kayak a series of events gitu kan buat kita datengin tiap bulannya kayak gitu. Nah kalau lagi COVID kayak gini kayak gimana sih itu? Kalau aku itu sejak bulan Maret 2020 chevening event udah nggak ada lagi. Kalau Angel mau gimana? Ada sih, tapi online semua guys. Kalau aku udah nggak ada lagi chevening event. Oh, berarti sekarang udah diadain lagi ya meskipun COVID. Usually itu kan kalau dulu sih di angkatanku tuh kadang kayak ada yang kayak apa ya, eventnya tuh kayak experiencing something, kayak misalnya nanam pohon kayak apa kayak something like you have to do gitu, yang nggak cuma kayak ngobrol ketemu orang. Is there any kind of these events atau what kind of events sih yang sekarang ada gitu Angel pada saat COVID itu? Kalau online gimana tuh? Iya gimana tuh? Macam-macam sih. Jadi dan ya memang seru-seru, ada juga yang experience kayak gitu. Kayak misalnya kayak aku pernah baca tuh ada yang tentang kayak kita tuh jadi detektif terus nge-explore kota mana gitu, tapi secara virtual gitu kan. Terus ada juga yang tentang mungkin karena lagi situasi kayak gini tuh event-event mental health itu juga banyak ya. Misalnya ada yoga session, being mindful, mindfulness sama segala macam. Terus ada juga yang lebih ke akademis, misalnya kayak conference-conference apa. Jadi sebenarnya sih banyak juga sih yang bisa diikutin, cuman sayangnya kadang suka clash sama jadwal kuliah. Jadi ya sudahlah ya. Ya sudah. Oh, menarik banget ya ada yoga session bareng gitu. Oh, itu yoga session ini kayaknya ada deh setelah masa COVID. Jadi daftar juga memang pas angkatanku. Proses.
Nah, Dito, apa kabar? Yes, ya. Yeah. Yeah, mindfulness session, yoga session, that's many sessions that achieving. Mana aja lo, Moses? Hah? Ya ampun. Hai. Di sini-sini doang, Bang. Halo, Bang. Halo. Saling ketemu kangen deh. Yang COVID punya nih, Jakarta gak nih. Ketemu nih. Berarti kayaknya pas Jakarta di UP kayak nih. Gini ya, kalau nyapa-nyapa. Hei, apa kabar lu? Gitu, langsung aja. Ya, saya gak... gue gak mau formal-formal, lu gua aja. Bang Donto yang punya Jakarta nih. Aduh, bohong. Tahu ini. Wak. Main barang Honda. 2019-2020 siapa aja ya? Gua ada Wibi, Dito, Eni, Dian, siapa lagi? Puspita. Wibi masih di UK dia, harus udah jak pulang balik. Mana sih Wibi malam Wibi? Halo teman-teman. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjutan, kita tutup dulu secara formal ya sesinya ya. Jadi kalau boleh semuanya minta tolong untuk nyalain dulu videonya. Kita mau ambil beberapa foto bareng-bareng. Boleh tetap di mute, tapi videonya dibuka aja. Foto session teman-teman yang belum. Belum aktifin video, kita aktifin dulu ya, biar kita bisa foto sebentar. Udah ada 112 participants di main room. Apakah semuanya udah di sini, Kak? Sudah semuanya di sini. Siap. Aku akan hitung 1, 2, 3 ya. Akan ada 4 frame, jadi senyumnya tahan aja terus. Oke, kalau gitu kita mulai. Screen pertama ya. 3, 2, 1... Oke, tahan senyumnya. Sekarang screen kedua ya. Kalian nggak tahu ada di screen keberapa, jadi senyum aja terus. Ada Asti Asokawati. Apa kabar nih? Oke, 3, 2, 1. Aku tunggu bentar ya, masih ada 10 detik lagi nih. Kayaknya belum ada yang belum buka kamera. Silakan Kak Leovita, Kak Askarina, Kak Ilham. Oke, 3, 2, 1. Sip, screen 2. Sekarang kita masuk ke screen ketiga ya. Silahkan, aku tunggu lagi 10 detik supaya semuanya muncul gambarnya. Kak Handi, Kak Absar. Oke. 3, 2, 1. Oke, wah. Kak Farah, ini aja, muncul tangannya doang. Terakhir, slide keempat, aku tunggu lagi 10 detik supaya semuanya masuk. Oke. Silahkan dibuka kameranya, Kak Hapsari sama Kak Novemelia, kalau mau ikutan. Oke. 3, 2, 1... Yes, sudah semuanya lengkap. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di sesi hari ini. Mungkin atas nama Chevening Alumni Association Indonesia mengucapkan selamat interview. Semangat semuanya, boleh open mic. Kita kasih semangat ke teman-teman yang mau interview. Ayo. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Silakan teman-teman alumni kalau mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu, roomnya masih dibuka, tapi kita stop dulu streaming di YouTube ya. Terima kasih yang udah menyimak lewat YouTube juga. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Bye.